Kini tengah tengah terehat. Tinggi-tinggi Gunung Kinabalu, tinggi lagi sayang sama kamu. Biru-biru ujung Kinabalu, tengok dari jauh. Okay, hai, selamat pagi. Hari ini 27 hari bulan Ogos 2017. Sekarang pukul 6.11. Sekarang ni kita dekat kawasan Masjid Payan. Malam tadi kita tidur, dah tidur sini. So kita park sekarang kita sini. Kita tidur belah sana sebenarnya. Ni sebenarnya masjid baru, dan ada macam view sikit bawah sana. Tidur nyenyak lah, Gary? Tidur nyenyak, tapi bag semua dah putus. So kita terpaksa DIY. Macam mana tu? Aku tengah bentukul lumus untuk beg. Aku dah patah untuk trip ni sebenarnya. Satu beg ada dua hook, dua beg ada empat hook. Untuk trip ni sebenarnya satu je patah, tapi disebabkan jalan dia hardcore dan pelbagai masalah yang lain, so aku terpaksa buat pakai empat-empat. Nampak? Tiup, 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 tiup. Dia punya hook ni dah patah, nampak? Nampak? So bag ni masih boleh digunakan. So aku pakai tiup. Okay, sekarang dah pukul 7.30 pagi. Kita dah siap semua, dah pack semua. Nak pergi ke bandar Kota Kinabalu untuk pergi ke Times Square. Dia ada pejabat SSL untuk hiking Kinabalu lah. SSL ni kira agent juga kan ni. Agensi terbesar ke macam tu. Okay, sekarang ni kita dekat Times Square, Kota Kinabalu. Kedai tu hari ni memang tutup. Tapi saja nak pergi check, saja nak pergi cari ni. Sebab check in pukul 2. Okay, sekarang ni tengah nak menunggu waktu-waktu ni lah. Tengah hari sikit nak tunggu check in hotel pun ni. Terpaksa tunggu untuk esok lah kedai tu buka kan. So, selepas ni then kita makan breakfast lah. Yang tak breakfast lagi. Ketiau dah pun ni RM3. Kiri ni kena? RM6 eh? RM6 sebab telur. Telur ni masalah. Telur punya masalah. So mana telur 2 biji, dia kata tadi RM3. Telur 2 biji. Okey lah, boleh lah eh. Right. So maknanya lepas ni kita pergi hotel check in jap, nak tunggu esok lah. Okay, ni tengah terehat. Yang itu sekejap. Rina. Yana. Dia katnya Yana. Nana lah. Yana dan Ziana. Dia datang dari Kota Mandu. Tapi mau keluar jalan-jalan sama kezennya. Ini kezennya. Kezennya nama Iti. Iti atau Iti? Iti. Ini kezennya. Kezennya kerja di sini. Kita mau check in sini. Sekarang kita ke mana ni? Sekarang kita di mana? Give view. Hotel kawasan Sadong, ya. Thailand lah. Sadong. 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 Sabah, bukan Thailand lah. Hai. Ini dah semenak-semenak kita ni. Sekarang dah pukul 2.16. Kita dah masuk ke basikal kita. So everything okay. Kita nak relax ke nak keluar? Boleh. Kita ada date yang datang. Surya Mall? Surya Mall. So bilik ni berapa harga kiri? 58 kan? Ya, 58. Tapi toilet di luar, apa kita tak kisah. Toilet kat luar and then kira dekat 31 lah. Alright. Kita tengah jalan-jalan, kita mau jumpa itu Semandak tadi tu yang dekat lobby hotel tu. So ni kita ambil Uber dari Greenview to Surya Sabah. Sebab ada orang ada kat sana. So nanti kita call dia. So ini kita punya Yuba. Boom, kita pakai Viva. Yuba Viva. Vi, ada apa-apa nak cakap? Kereta nombor plate Melaka. Tapi orangnya Sabah. Okay, check it out. Lepas keluar di CIMB, sekarang kita, hari ni kita santai lah Abi.
Kita santai ya. Santai saja. Kita mau pergi pasar mana? Pasar Filipin. Hai. Ya, Filipin. Check it out. Hari hujan, so kita fight daripada Suria tadi. Suria City Mall di sana tu. Dan kita jalan kaki. Tak tahu apa benda Pak Rakan ini. Lebih kurang macam bersih kot. Macam bersih lah. Tapi semua pakai tui. Ramai dah. So, dia orang pakai baju merah. Kita pakai baju hijau. Kita masuk. Oh, walk for Jesus. So, kita caw dulu lah. Walk for Jesus. Kita caw dulu lah. So, jangan main join dia. Yalah, bang. Pasal Filipin ke sana? Ya. Thank you. Ni kita tengah jalan kaki dari Suria Sabah pergi ke Pasar Filipin. Kita mau makan seafood. Seafood. Cakap ni. Jalan hujan-hujan ni. Aku tak tahu dia orang hari-hari ke jalan atau sebulan sekali atau macam mana, tapi aku pun tak tahulah macam mana. So, biarlah dia orang bersama labunya. Ini dia punya company elektrik Sabah. Yeah. Ya, Pi, kita kena start daripada situ, Pi. Daripada sana. Ha. Yeah. Sini bau betul, Bye. Kita tak mau balik lagi. Bye. Aku tak tahu apa maksudnya ni. Ini baru Sabah. Inilah yang Lupi cari-cari kan. Apa benda ni? Karifah. Aku tak tahu lah macam kat sana tak ada je. RM1.03. RM1.03. Dalam dia ada apa ni? Atas RM1. Oh, biur. Ha. Atas RM1. Kejap. RM1. Ha. Atas RM1. Ini pisang goreng ah? Iya. Pisang goreng. Ini karipap biasa. Ya. Yang spesialnya di sini, karipap mihun. Ya, orang sini makan karipap mihun. Ya, pergi di. Tu cuba makan eh. Pucuk dulu. Pucuk dulu. Ya ke? Kau mandai ke? Ya. Om. Kalau ikut cara aku sama-sama kecil-kecil bocor main ni, tepi ni. Tapi sebab dia suka mengikut, kalau aku pula, tadi aku beli cokodok. So dapat didi dia aku patah dua. Aku jadikan chopstick. Macam ni bang. Kau bihun ni? Kita tengah memasak. Pi tanya banyak, Pi. Aku nak udang. Oh, tahu. Wih, indah weh, katak di belah tengah weh. Haa, merenggor. Wih, patinya. Ini sotong dah, sotong goreng tepung macam Malaysia. Tepung dia rasa lain lah. Cili sos sama. Kita masak telur masin. Perfect. Udang ni udang. Udang dia punya ni sedap. Masak butter. Tu dengan udang tu. Udang ni aku tak nak buat review, sayang. Baik, jom kan. Oh, 200 sekilo 200. Ah, ni kira ni buat betul ni. Ah, muri. Orang geng-geng ni lah. Orang Chinese lah. Orang kaya ni. Kaya. Sekali makan